Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang saya hormati daripada orang tua kita Ammi Abdurrahman Al-Jufri, yang saya hormati dari orang tua kita Ammi Aliyah Sejar, yang saya berkhusus Sahabil Bayt Ammi Abi Bakar bin Umar Al-Jufri, yang saya hormati juga alhamdulillah saat ini tengah hadir di tengah-tengah kita guru saya, ustaz saya, orang tua saya, yang mana beliau kepala KUA Tanjung Balas Timur, Ustaz Nasrullah, dan yang seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang saat ini telah menghadirkan kita semua di dalam nafahat, di dalam pemberian karunia yang begitu indah, sehingga dengan pemberian karunia yang begitu indah ini kita dapatkan mendapat mengisi waktu-waktu kita dengan memuji Nabi Muhammad, dengan mengisi waktu kita mendengarkan sejarah Nabi Muhammad, dengan maksud dan tujuan untuk bisa lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya tabiat seorang manusia mencintai, menyukai segala sesuatu yang indah. Siapapun melihat sesuatu yang indah, maka akan tergerak secara otomatis hati untuk mencintai sesuatu tersebut. Hanya untuk melihat sesuatu yang ia cintai, terkadang banyak daripada pemuda kita menghabiskan banyak daripada gigabyte daripada data-datanya, menghabiskan uang 100 ribu hanya dapat melihat daripada idolanya, memfollow Instagram orang-orang yang mereka idolakan. Kenapa? Karena mereka melihat sesosok itu adalah sosok yang tampan. Akan tetapi saat ini banyak di antara kita secara tidak langsung yang kita menyepelekan, menyampingkan, tidak mau mengajak diri kita mengenal, mengetahui bagaimana keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan yang disebutkan minatul diambil di dalam qasidah daripada Maulid Tibai, walam ara qablahu wala ba'dahu mithla sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali mengatakan sesungguhnya aku belum melihat sesosok yang lebih indah, lebih ganteng setelah aku melihat dari sebelum aku bertemu dengan Rasulullah, dan setelah Rasulullah wafat aku belum pernah melihat seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah wajah Nabi Muhammad. Jabir bin Sumrah mengatakan kana wa kana fi lailatin idhrimah idhiyan, pada suatu saat, suatu malam, aku berada di malam yang bulan purnama begitu terang benderang. Pada waktu ila wajhi Rasulullah, aku melihat ke wajahnya Rasulullah. Pada saat melihat dengan melihat bulan purnama yang begitu terang, kepada waktu ila wajhi Rasulullah, kemudian aku melihat lagi wajahnya Rasulullah. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan purnama. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu indah daripada bulan purnama. Maka dari itu disebutkan di Maulid Taibai, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahzana an-nasi khalqan wa uluqa. Adapun Nabi Muhammad adalah sesosok yang ahsan, yang terindah daripada penciptaannya. Wajah yang paling indah, kegantengan indah, tinggi postur tubuh yang paling pas. Sayyidina Ali mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam la yatulul muqaddam. Adapun Nabi Muhammad, tinggi beliau tidak tinggi yang terlalu jangkau, walal qasirul mutaraddid, dan bukan juga pendek terlalu pendek. Postur tubuh Nabi Muhammad setengah. Tubuh Nabi Muhammad ini adalah tubuh yang normal, tidak terlalu panjang, tinggi, dan juga tidak terlalu pendek. Akan tetapi manakala Nabi Muhammad berjalan dengan para sahabatnya, orang yang melihat dari kejauhan
yang mereka lebih lihat adalah Nabiyana Muhammad. Seakan-akan Nabi Muhammad yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Padahal sahabat yang terkenal paling tinggi Sayyidina Abbas, yang dimana tinggi beliau dikatakan manakala ada seorang berduduk di atas onta, Sayyidina Abbas berdiri sama tingginya, saking tingginya Sayyidina Abbas. Akan tetapi manakala sahabat-sahabat tersebut berjalan di sisi Rasulullah, Rasulullah yang lebih nampak di pandangan orang lain, Rasulullah yang lebih indah di antara yang lain. Bahkan sahabat yang lain mengatakan, ada yang menanyakan kepada Rasulullah, atau menanyakan kepada para sahabat yang lain, hal wajh Nabi mislu sayf, apakah wajah Nabi Muhammad itu umpama sebuah pedang? Karena orang-orang dahulu manakala mensifati orang yang ganteng selalu ibaratnya seperti pedang. Sahabat tadi mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ajmal minal qamar. Adapun Nabi Muhammad lebih ganteng, lebih indah daripada bulan purnama. Keindahan dari wajah Rasulullah. Berewokan. Manakala berjalan dengan para sahabat, jalannya Nabi Muhammad juga jalan yang cepat, khabar. Seakan-akan yanhaqu min khabar. Seakan-akan Nabi Muhammad itu baru turun dari tempat yang agak menurun sedikit. Adapun manakala dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat yang memanggil Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhentikan pijakan jalan beliau. Kemudian Rasulullah dengan badan yang penuh mendatangi orang yang menyahuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang begitu indah, yang akhlak hampir hilang di antara para pemuda kita. Manakala ada seorang yang berbicara dengan mereka seumuran atau di bawahnya, mesti kadang kita berbicara sambil berjalan, kadang-kadang kita berbicara cuma sekedar menoleh. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling ganteng, paling tinggi derajatnya, Nabi yang paling utama di antara nabi-nabi yang lainnya, yang memegang pintu surga, yang memegang kunci surga. Manakala ada orang yang biasa, yang bahkan tidak dipandang oleh orang-orang yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberhentikan jalan beliau, langkahnya, kemudian menyahuti, mendatangi orang yang mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tersebut. Inilah akhlak dari Nabi Muhammad. Inilah kegantengan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya sawa'ul batn was sadr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dada dan perut beliau itu rata, enggak kuncir maknanya, tidak juga terlalu kurus, akan tapi Nabi Muhammad punya rata dadanya. Sabruhu wasi', lebar dada Nabi Muhammad itu lebar. Keindahan daripada wajah Nabi Muhammad. Orang katakan, orang sekarang kalau kita bahasanya suspek, indah wajah Nabi Muhammad. Tubuhnya indah, postur tubuhnya yang terbaik. Wajah Nabi Muhammad layatul, tidak juga terlalu panjang memanjang, akan tapi fisyek minabdur, akan tapi agak sedikit membulat dari wajah Rasulullah SAW. Tidak kalau kita melihat wajah Rasulullah melainkan ahabbah, kita akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Betapa indahnya wajah Rasulullah. Kalau kita baca betul-betul jelaskan satu persatu bagaimana sifat kegantengan Nabi Muhammad, maka niscaya kerinduan akan terus bertumbuh, bertumbuh, bertambah kepada Rasulullah SAW. Lalu tinggal bagaimana diri kita. Setiap orang yang kita cintai, kita pasti memilih orang yang kita cintai. Bagaimana kegantengan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, maka bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta tersebut terus bertumbuh sehingga kita dapat bertemu dengan Rasulullah, bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri katakan di dalam hadisnya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang melihat aku pada saat tidurnya, maka ia benar-benar telah melihat diriku. Ada pintu di depan kita, pintu yang dapat menjadikan kita bersambung kepada Rasulullah, melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang ulama yang terakhir, beliau mimpi Nabi Muhammad, melihat kegantengan Nabi Muhammad dengan kegantengan yang sangat luar biasa. Setelah beliau mimpi, pagi harinya dia berdoa minta kepada Allah agar dibutakan. Beliau katakan, la Allah, aku tidak lagi ridha setelah melihat wajah indah Rasulullah. Mata ini melihat indah lebih melebihi daripada wajah Rasulullah SAW.
sallallahu alaihi wasallam. Saking sebegitunya mereka melihat bagaimana keindahan, kegantengan dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pasti yakin, kita semua yakin mau melihat wajah Rasulullah. Akan tetapi bagaimana caranya? Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Bersihkan hati kita, bersihkan sariratana. Maka dengan cara-cara yang seperti itu, dengan mendapatkan memiliki ikatan yang kuat dengan Rasulullah, Allah akan memberikan kebahagiaan, memberikan karunia kepada kita dengan memandang wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dapat kita sampaikan ini dapat menggerakkan mahabbah kita berlebih kepada Rasulullah, dapat menambahkan kecintaan, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan memudahkan lisan kita terus untuk memuji Nabi Muhammad, membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Seperti yang saya sampaikan daripada malam kemarin, 1000-2000 sesuatu bilangan yang sangat sedikit bagi orang yang memiliki ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad. Selawat yang paling ringan, yang paling ringkas, seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad. Ringkas sekali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 15 menit, 12 menit sudah bisa dapat 1000. Maka 120 menit sudah bisa dapat 10.000. Lantas apa lagi yang bisa menjadikan berat untuk berselawat kepada Rasulullah? Percaya katakan kemarin, yang masih merasa berat, masih menandakan syekh dalam hatinya yang perlu kita perbaiki. Terus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, akan menjadikan kita tamrah hasil untuk dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.